Dinararaga ngahangkeutkeun kaayaan ekonomi terdampak COVID-19 atau Corona, Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jabar Satekah Pola ngarojong kampung inflasi di Kota Bandung ngaliwatan urban farming. Najan di Kota Bandung karandapan deflasi anuniti 0,25% dina bulan Mei 2020. Daya beli masyarakat dicindekeun turun anu kudu dibebegan ku stok pangan warga anu nyukupan. Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Barat Herawanto ngebrehkeun pandemi COVID-19 mangaruhan widang ekonomi Jawa Barat kaasup Kota Bandung. Tina sisi inflasi, bulan Mei 2020 karandapan deflasi di Jawa Barat anunitih 0,11%, ari di Kota Bandung nerekap deflasi anunitih 0,25%. Sanajan deflasi, daya beli masyarakat dicindekeun nyirorot alatan pandemi COVID-19 anu kudu diwewegan ku stok pangan anu nyukupan ancokeunan sakumna masyarakat. Kukituna Bank Indonesia Jawa Barat Rukun Gawe jeung Pamarentah Kota Bandung bakal satekah pola ngawewegan kampung inflasi dina wangun urban farming nyaeta pamangpaatan lahan anu kawatesanan di Kota Bandung ari widang tatanen konvensional anu dikonversi jadi lahan tatanen produktif hejo. Herawanto nyindekeun konsep anu dirojong ku pamarentah Kota Bandung teh bakal dibagikeun ka kantor perwakilan Bank Indonesia Sejena. Cara yang efektif untuk meningkatkan akses secara murah, secara cepat dari masyarakat terhadap basic komoditi dasar untuk makanan. Nah, ini apakah itu sayuran, apakah itu nutrisi yang lain. Ini yang menyebabkan kami juga selain sembako dan APD yang liantik itu Bank Indonesia mere bantuan 500 paket alat pelindung diri atau APD turta kabutuh poko sangkan widang ekonomi masyarakat bisa tetap bagerak tan ngarempak protokol kesehatan. Budi Hartati, Bandung TV.